Rekonsiliasi pasca pemilu sangat besar diharapkan untuk mengurangi dampak konflik yang akan terjadi di masyarakat. Elit parpol diminta memberikan komunikasi politik yang baik yang dapat menenangkan masyarakat. Suhu panas dinamika politik di pemilu 2019 masih dirasakan di masyarakat. Untuk meredam hal ini, pengamat rekonsiliasi dan komunikasi dari Universitas Padjadjaran Bandung, Dadang Rahmat, menilai perlu adanya rekonsiliasi antar capres dan cawapres, baik 01 maupun 02. Rekonsiliasi dinilai dapat meredam tensi politik yang masih panas di kalangan masyarakat ataupun para pendukung masing-masing calon presiden. Mari kita coba dengan narasi komunikasi yang cukup baik ya, cukup gentle. Kita coba bagaimana terutama elit untuk menyampaikan pesan-pesan komunikasi politik yang membuat masyarakat mendapatkan